Pada hari ini program Ijtimak Murabbi iaitu bersempena juga dengan Karnival Islamik Antarabangsa Melaka. Untuk makluman, kita ada lebih kurang 2,500 lebih pemegang-pemegang tauliah untuk mengajar agama, penceramah, kelas Al-Quran dan sebagainya. Maka kita menyampaikan tauliah kepada 50 orang peserta baru pada hari ini. Jadi mereka ini akan berada di seluruh pelosok negeri Melaka. Ada juga yang datang daripada negeri-negeri jiran seperti Negeri Sembilan dan juga Johor untuk mendapatkan tauliah mengajar di negeri Melaka. Ada dua jenis tauliah yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti di bawah Majlis Agama Islam Melaka, di dalam di bawah jawatan kuasa pengawalan agama, mengajar agama Islam di Melaka di bawah enactment. Yang mana tauliah yang pertama disebut dengan tauliah mengajar agama. Ini mengacu mengajar semua penceramah-penceramah, tenaga pengajar sama ada takmir, halaqah, apa ni, di surau, di masjid, mereka wajib memiliki tauliah mengajar. Yang kedua, kita keluarkan khusus kepada guru-guru Al-Quran saja, iaitu untuk mengajar Al-Quran sama ada di surau-surau atau di rumah-rumah, kecuali untuk keluarga sendiri tak adalah. Yang ini kira dia mengajar, dia terima murid yang datang ke rumah dia, mereka harus untuk mendapatkan tauliah mengajar Al-Quran.